waktu Indonesia. Bercanda. Tim B gerak kaki, tim A bola sepak. Bola sepak. Apakah salah satu yang benar? Aduh, atau mungkin gerak, jawaban gerak yang lain yang benar? Olahraga yang, padahal sudah saya contohin tadi. Olahraga yang dilakukan oleh Lionel Messi dan Ronaldo. Kita buka. Hula hula. Jalan. Pak, kan gak harus Ronaldo sama Messi contohnya. Pak, saya kalau main bola gak jalan kaki aja. Pak, ada larinya. Ya, tapi ada jalan kakinya kan? Tapi kan ada larinya. Tapi ada jalan kaki gak? Ada larinya juga. Ya sudah tahu. Tapi ada jalan kaki. Ada. Nah, ya sudah. Larinya kan tadi saya kasih contoh. Nah, itu gimana itu? Ini kan jalan. Gak ada. Jangan dipaksa, jangan dipaksa. Ronaldo dan Lionel Messi jalan kaki anda gak setuju? Terserah. Sepak bola pasti tahunya kan? Iya. Ya tahu, sepak bola tahu. Tapi gak pernah tahu Ronaldo sama Lionel Messi itu jalan kaki. Ya, naik mobil pak, biasanya dia pernah. Juga olahraga jalan kaki. Anda penggemar golf ya? Mungkin Lionel Messi dan Ronaldo pernah melakukan olahraga jalan kaki. Tapi orang taunya. Orang tuanya kali. Orang taunya. Taunya. Bulat-bulat dadakan. Ya. Ya apa? Kita akan membacakan skor sementara. Enggak baru hari ini nih. Baru hari ini kan Sandi dan Bedu. Tapi kan itu bukan profesinya ya. Yang bilang profesi siapa? Nol. Dan Tara Akbar masih juga bertahan dengan nol. Jadi sementara skornya masih sama. Kasih semangat. Belum ada yang bisa menjawab di tetes jam. Mungkin kali ini mereka punya kesempatan untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Karena kita akan bermain dalam kata misteri. Ya, buat Tara dan Sandi ini mungkin pertama kali ikut kata misteri ya. Iya, hampir sama dengan TTS, cuma bedanya kita menyediakan hurufnya. Ya. Ada 9 huruf kita sediakan, nanti diacak. Kita beri pertanyaan dan Anda harus menjawab dengan huruf yang sudah tersedia. Berapapun yang Anda perlukan, tidak harus semuanya. Oke. Waktu lebih pendek dari TTS untuk menjawab, karena huruf sudah disediakan ya. Oke. Kata misteri yang pertama. Kita acak dulu. Pertanyaannya, ada Ipin pasti ada. Tim. Ada Ipin. Ada Upin pasti ada. Tim B. Upin tapi pasti salah. Ada Ipin pasti ada. Dato. Apakah ada Dato? Dato. D-A-T-U-K ada. Apakah ini jawaban yang benar? Ada Ipin, ada Dato. Bukan. Tim A punya kesempatan. Sandi dan Bedu. TV, ada TV. Oh, ada Upin. Apakah ada di sana? U-P-I-N, ada. Apakah ini jawaban yang benar? Ada Ipin, pasti ada Upin. Bukan. Karena jawaban yang benar adalah? Penonton sudah punya jawaban sendiri di sini dan pemirsa, apakah jawaban Anda cocok? Jawaban yang benar, ada Ipin. Pasti ada I2. Ipin I-nya 2. Ada Ipin pasti ada I2. Kalau I-nya 1, IPN. IPN. Atau PIN. Dikirain berharap pertanyaan misterius ini agak lebih bagusan ada gitu. Enggak, sebentar saya masih enggak terima ini maksudnya I2 gimana nih, Pak? Ada Ipin. Ya. Orang kan pasti mikirnya ada Upin, ada Atiknya. Harus ada Upil sekalian aja. Ini kenapa ada I2? Sudah apa tuh Ipin Upil lah. Jarang ada dengan itu. Kenapa I2 pak? Lah Ipin emang I-nya berapa? Ada 2. Lah iya pasti ada I2 kan kalau ada Ipin. Kan iya. Tapi kan pertanyaannya kalau ada Ipin selalu ada... Upin. Coba pertanyaannya Cak. Ada Ipin selalu ada... I2, Ipin. Apa hubungannya? Loh. Berarti bapak kalau ada Batman pasti ada... Apa? Loh, ya terserah. Ada A2 juga. Ada A2 juga. Oh, enggak saya buka di sini untuk pertanyaan. Berikutnya. Oke, kami buka dulu. Kita ajak. Kita mengirim barang biasanya pakai... Urat. Pakai urat, Pak. Iya. Urat kita kunci. Tim B. Pak. Ulangi pertanyaannya. Jawab sekarang. Kita mengirim barang biasanya pakai... Kita mengirim barang...
biasanya pakai tan. Kita kunci. Pakai tan dan urat. Kita kunci jawabannya. Urat. Lima menjawab urat. Tim B menjawab tan. Pakai tan. Kita buka salah satu jawaban tim ini yang benar ini atau di luar itu yang benar. Dan jawaban yang tepat adalah setelah yang satu ini. Barang diangkat gak pakai urat, pakai daging doang tuh begini-gini.